kita dah sampai kepada soalan nombor 1 daripada latih diri 4.1D. Han dan isterinya masing-masing mendapat gaji tahunan sebanyak RM63,400 dan RM52,100 pada tahun 2020. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang layak dituntut oleh Han dan isterinya ialah RM61,219. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Han dan isterinya jika taksiran cukai bersama dibuat. Jadi, untuk perkiraan cukai dengan syarat taksiran cukai bersama, kita campurkan gaji kedua-duanya. Okey? Jadi, pertama RM52,100 ditambahkan dengan RM63,400. Okey, ni terbalik sebenarnya. Ni gaji isteri dia, ni gaji Han. Dan kemudian diberi jumlah pelepasan yang layak dituntut ialah RM61,000. Jadi kita tolak saja dengan RM61,219. Apa kita buat ni? Ini kita dapatkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Okey, ini pendapatan. Tapi dah tolak benda-benda yang kita boleh tolak dan kita akan dapat pendapatan bercukai sebanyak di RM52,100 tambah RM63,400 tolak RM61,219 ialah RM54,281. Jadi pada table dekat muka surat 105 buku teks kamu tu, dia tengok table tu untuk RM50,000, okey, dia RM54,000 ni terletak di antara RM50,000 hingga RM70,000. Okey, jadi RM50,001 hingga RM70,000. Okey, dan kemudian dekat situ ditulis untuk RM50,000 pertama, okey, jadi RM50,000 pertama tu kita tolaklah RM50,000. Okey, kalau untuk RM50,000 berapa hingga kita bayar? RM1,800. Ini dah tolong kira hal untuk kamu. Jadi ada baki lagi RM4,281 yang belum dikira cukainya, iaitu sebanyak 14%. Okey, dia tengok dekat kadar tu yang sebelah ya. 14%. Jadi kita akan dapat RM. Jadi 4281 darab 14/100 kena dapat 59934. 599.34. Jadi kita campur je dua ni. 34 sen 99312. Jadi cukai yang perlu bayar atas pendapatan dengan kiraan taksir bersama dah RM2,399.34. Soalan nombor 2. Encik Jamil adalah seorang pengurus di sebuah syarikat. Gaji tahunannya pada tahun 2020 ialah RM146,200. Okey, jadi RM146,200. Pada tahun tersebut dia membayar jumlah zakat sebanyak RM2,500. Jadi zakat RM2,500 dia dah bayar. Diberi bahawa jumlah pelepasan cukainya, okey, pelepasan cukai RM46,200. Jadi kita tolak saja dengan RM46,250.
Okey, jadi untuk pelaksanaan kita tolak dekat sini. Zakat kita tolak dekat hujung nanti, jumlah cukai yang perlu dibayar. Okey, lepas tu dia kata PCB 1400. Jadi potongan cukai bulanan berapa? RM1400. Jadi nak tengok pendapatan bercukai, pendapatan bercukai ialah tolakkan dulu, iaitu RM146,200 tolak RM46,250, iaitu RM99,950. Okey, itu pendapatan cukai. Jadi kita kena tahu cukai kena bayar. Jadi dekat table dekat muka surat 105, untuk RM99,000 itu terletak di antara RM70,001 hingga RM100,000. Okey. Jadi untuk ini 70 dia dekat situ. Jadi untuk 70,000 pertama, jadi kamu tolak dengan RM70,000. Sebab dia dah tentukan bahawa untuk 70,000 pertama kamu kena bayar RM4,600. RM4,600. Jadi kita tolak kat sini, kita dapat RM9,500. Ada RM29,000 lagi. RM29,950 ni atas kadar 21%. Jadi kamu darabkan dengan 21/100, kita dapat RM tu cukup, belum tahu lagi, RM29,950 darab dengan 21/100. So kita dapat ada RM6,289.5. Okey, jadi kita campurkanlah ni cukai. Cukai yang kena bayar. Okey, ni cukai kena bayar. Lepas jadi yang perlu dia bayar cukai, tolakkan dengan 2500 pula. Okey, tolak RM2500.0059838. Jadi RM8389.89. Dia baik ni bayar zakat. Okey, jadi dia perlu bayar kepada lembaga hasil dan negara sebanyak RM8,389. Tetapi dia juga dah membayar potongan cukai bulanan sebanyak RM1,400 sebulan. RM1,400 tu. Jadi untuk perlukah Encik Jamil membuat pembayaran bayar cukai yang tidak mencukupi? Jadi tengok dulu cukup tak cukup. Jadi RM1,400 / 12 berjumlah iaitu RM16,800. Jadi sebenarnya dia tak ada cukai yang yang perlu dibayar lagi. Kenapa? Tak ada yang tidak mencukupi. Maknanya sebenarnya lembaga hasil negara yang akan membuat pembayaran lebihan kepada Encik Jamil. Okey, tolaklah. Okey, dia bayar, dia perlu bayar banyak ini, tapi dia dah bayar banyak ini. Okey, ataupun dia boleh buat tuntutan akan untuk tahun depan untuk lebih senang. Okey.